Assalamualaikum, apa khabar kawan-kawan? Tentu kawan-kawan di rumah sedang mentelaah buku kan? Lebih-lebih lagi ketika peperiksaan hampir tiba. Sesungguhnya, kejayaan tidak datang golek. Tanpa usaha gigih, cita-cita tidak akan bawa apa-apa makna. Hari ini, negara kita sedang pesat membangun dengan pelbagai ilmu pengetahuan. Lebih-lebih lagi dalam bidang teknologi maklumat. Namun begitu, kita tidak pernah mengabaikan peranan bidang pertanian dan peternakan di negara kita. Pelbagai usaha telah dilakukan di dalam meningkatkan produktiviti kedua-dua bidang ini. Contohnya dengan memperkenalkan benih-benih tanaman dan baka-baka peternakan baru. Namun begitu, usaha ini tidak akan berjaya tanpa kesedaran daripada pihak pengusaha yang sendiri. Siri kejaya kali ini akan meneroka bidang peternakan moden yang tidak memerlukan ladang yang luas. Kita saksikan personaliti kita kali ini. Dunia peternakan memang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Kerajaan juga amat menggalakkan masyarakat menceburi bidang peternakan dan pertanian. Di samping dapat menjadi sumber makanan, industri penternakan juga dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. Bukan mudah untuk menjadi seorang peternak yang berjaya, kawan-kawan. Banyak rintangan yang perlu dilalui. Kalau cerita je tanpa bukti pun tak guna juga kan? Jadi, kalau kawan-kawan nak tahu, mari kita berjumpa dengan seorang peternak moden yang sememangnya sudah berjaya dan boleh dijadikan contoh. Beliau adalah Encik Muhammad Nazri yang memulakan perniagaan pada awal 90-an dengan menjadi pembekal daging di pasar-pasar. Bermula dari situ, Encik Nazri mengorak langkah dengan menternak sendiri lembu dan kambing di ladangnya. Apa yang menariknya, Encik Nazri menggunakan cara moden yang lebih teratur dan bersih. Persediaan untuk menjadi seorang peternak yang berjaya ataupun orang kata yang lebih advance maju waktu era-era yang datang ni, dia satu, dia memerlukan satu kesungguhan bekerja. Bekerja ni dia satu, untuk peternakan ni kita tak boleh kira lah, sebab kita berhadapan dengan nyawa dan benda hidup, kita kena bekerja keras lah. Itu persediaan dah. Satu, kita nak kena komitmen dengan masa. Kita perlu bekerja dengan bersungguh. Sebab kita ni nak, ibarat nak menyelamatkan nyawa binatang ni. Supaya dia lembu-lembu ni tak sakit. Kita kena kawal dia. Tadi untuk persediaan yang pertama tadi, bagi saya masa lah. Kita kena ada komitmen dengan binatang. Jika diteliti, terdapat dua sistem peternakan yang diamalkan oleh peternak di Malaysia. Iaitu sistem peternakan berkelompok dan integrasi. Bagi Encik Nazri, dia menggunakan sistem integrasi untuk peternakannya. Sistem integrasi adalah satu sistem peternakan di mana pemakanan dan penyembelihan dikawal selia dengan sistematik agar dapat menghasilkan daging yang lebih bermutu. Berbanding dengan peternakan berkelompok, haiwan ternakan dibiarkan tanpa kawalan khusus. Sistem
integrasi yang digunakan oleh Encik Nazri telah mendatangkan hasil yang lumayan. Malahan, beliau juga telah mendapat pengiktirafan daripada kerajaan atas daya usahanya. Bila satu keadaan, satu sistem kandang tu yang baik, bersih, minuman, kita bagi dia minuman yang bersih, makanan yang baik, dia bersih, dia akan menjamin dia bersih kesihatan. Ha, jadi, sekiranya kita bela lembu tu, kita akan pastikan benda tu yang pertama lah. Yang pertama, kita duty dia sebagai peraturan yang pertama, kita bagi jaga dia minuman dia, makanan dia dan segi keselesaan dia. Kawan-kawan nak tahu, lembu juga akan dimandikan agar sentiasa bersih dan terjamin kesihatannya. Ini kerana lembu-lembu ini mudah jangkiti penyakit kuku dan mulut sekiranya penjagaan rapi tidak diberikan. Persatuan Pertubuhan Peladang juga banyak membantu Encik Nazri dengan memberi khidmat nasihat tentang cara penjagaan yang lebih sistematik. Tempat penyembelihan lembu Encik Nazri bersebelahan kandang peternakannya. Kerja penyembelihan dan pemotongan daging-daging ini dilakukan oleh pekerja-pekerja Encik Nazri. Encik Nazri amat memetik beratkan aspek kebersihan dalam proses penyembelihan dan pemotongan daging yang akan dipasarkan. Tugas penyembelihan mula beroperasi seawal jam 6 pagi lagi. Pekerja Encik Nazri amat teliti melakukan kerja-kerja mereka. Ini penting agar kualiti daging yang diproses tidak terjejas. Kita apa bidang pun kita memerlukan pelajaran. So, yang penting akademik. Akademik ni penting. Apa-apa pekerjaan perlukan akademik. Jadi sekiranya kita ada akademik, kita melibatkan diri dalam apa-apa bidang. Contoh macam saya bidang peternakan. So far kita punya ni sebanyakkan semua yang berkelulusan universiti. Jadi bukan semestinya berkelulusan universiti saja kita tak boleh menternak. Kita boleh, tapi sekiranya benda tu ada, pendidikan, ilmu tu ada, lagi baik. Kita boleh pergi berkembang lebih jauh lagi. Itu kita punya ni lah, maksudnya kita punya moto, pelajaran penting. Dari segi komitmen dengan ternakan penting, jadi sesama kita gembeling lagi, maksudnya kita boleh pergi lebih jauh lah. Maknanya, kita cerita-cerita ni kita tak tahu apa tempat ni kan? Boleh abang cerita sikit? Okay, kawasan apa ni? Ladang ternakan Filok ni terletak di Kuang, lebih kurang 30 km daripada pusat bandar lah. Di sini ialah kawasan yang sebelumnya adalah kawasan sawah yang terbiar. Yang sekarang lah, yang adik-adik ada ni sekarang adalah satu kawasan yang dahulunya adalah sawah padi. Bila mereka tidak mengerjakan padi, kita pula ambil alih untuk buat peternakan. Baka berbagai-bagai jenis ada. Pada tadi yang saya kata, dalam ladang kita ni ada 5-6 jenis baka lah. 5-6 jenis ada yang baka daripada baka KK, baka Brahman, baka daripada Australia ni, daripada Brahman Cross, baka limousin, chokhorn, macam-macam jenis. Lembu yang kita masuk dia, makanan yang berkhasiat ni, contoh kita ada bagi makan yang gunakan fiber, rumput. Rumput, kita ada palm kernel cake yang dihadun khas, yang diformula khas untuk ladang kita. Yang mana kenaikan berat badan untuk seekor sehari ialah 1 hingga 1.5 kilo. Kenaikan berat dia. Jadi kita punya profit pun, keuntungan pun bergantung kepada kenaikan berat badan. Bila makanan tu sesuai, makanan tu berkhasiat, lembu kita akan menjadi satu kenaikan tu lebih baik lah. Maksudnya keuntungan lebih banyak lah. Pada tahap umur berapa biasanya lembu ni disembelih, dijual? Okay. Macam ladang kita di Kuang ni, kita ada tahap-tahap umur yang tentu. Daripada 3 bulan hingga, maksudnya lepas cerai susu, daripada 3 bulan sampai 6 bulan, dan daripada cerai susu juga, daripada setahun hingga setahun setengah. Kalau untuk daging, kita 3 sampai 6 bulan sajalah. Kalau untuk akikah dan korban tu, hari-hari perayaan, kita ambil masa lebih sikit lah. Sampai setahun lebih, setahun hingga setahun setengah. Itu kita punya masa lah yang kita ambil. Tempat pemotongan daging ini menggunakan kaedah moden. Daging-daging dipotong dengan menggunakan mesin yang dikawal selia oleh kaki tangan yang berpengalaman. Oleh kerana mesin yang digunakan amat berbahaya, maka aspek keselamatan sentiasa dititik beratkan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini. Selepas dipotong-potong, daging-daging ini akan dinilai mengikut kualiti yang telah ditetapkan.
Selepas dinilai, daging-daging akan diagihkan kepada pembekal. Ada juga yang dihantar ke kedai menjual daging milik Encik Nazri yang terletak di Selayang Baru. Kejaya sebagai seorang peternak ni, dia meliputi banyak aspek lah. Kejaya ni, dia lebih kepada satu, kita terpaksa bekerja keras lah. Sebagai peternak, kita terpaksa bangun pagi. Itu sebagai salah satu faktor utama dia lah. Sebab apa, pagi tu kita nak mandikan ternakan kita, nak pergi makan. Nah, jadi waktu tu kita perlukan komitmen dengan kejaya kita lah, dengan kerja-kerja kita yang patut kita buat lah sebagai peternak lah. Perkembangan teknologi IT turut dimanfaatkan oleh Encik Nazri. Encik Nazri menggunakan komputer bagi menyusun jadual agar memudahkan tugas pengurusannya. Kalau kita tengok di negara-negara luar, contohnya di Australia ataupun England, lembu-lembu ni memang perlu bergerak seiring dengan era teknologi lah, zaman teknologi yang ada masa kini lah. Yang mana sistem perkomputeran perlu komputer. Sistem perkomputeran, kita perlu ada data-data daripada rekod-rekod dari segi kesihatan lembu, kedatangan lembu. So far semua perlukan rekod. Jadi sekarang memang perlu dia tally dengan keadaan masa sekarang, peternakan berkomputer. Untuk menambahkan lagi pendapatan syarikatnya, kedai Encik Nazri turut membekalkan hasil pertanian seperti sayur-sayuran. Di sini adalah satu kawasan di mana kita membuat pembungkusan. Pembungkusan di jenis bahan-bahan basah seperti ikan, udang. Di mana kawasan ini terasing dengan tempat pembungkusan daging. Daging akan saya tunjukkan di dalam bilik ini, kita panggil deboning room. Di sini adalah tempat pembungkusan lah. Yang mana kita hasil daripada ladang, contoh daripada ikan, daripada peternak-peternak, kita bungkus kat sini, semua kita pamerkan di depan kedai itu lah. Yang menganjurkan kursus-kursus penyembelihan dan pemotongan daging, sebagai contoh Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia, mereka ada menganjurkan satu kursus berkaitan dengan peternakan dan penyembelihan. Sebenarnya dalam industri ternakan ni memang ada pihak yang terlibat, yang sangat-sangat terlibat Jabatan Haiwan lah. Yang mana dia akan mengajar peserta-peserta cara pembersihan daging, cara membuangkan lemak kat daging dan berbagai macam. Encik Nazri, boleh Encik Nazri ceritakan pengalaman Encik Nazri daripada dulu sehingga sekarang dalam kerjaya yang Encik Nazri syukuri sekarang? Pengalaman pihak saya banyak. Pada peringkat awal yang kita gunakan semua peringkat manual lah, maksudnya bekerja menggunakan tenaga tenaga sendiri. Maksud saya buat kerja semua gunakan manual. Kita ada peralatan-peralatan yang moden lah. Bila tahap demi tahap kita capai, kita buat dengan berjayanya, kita tambah, kita upgrade, kita tingkatkan kemajuan-kemajuan kita yang ada. Yang mana kita tambahkan peralatan-peralatan moden, sistem-sistem, jadi bekerja tu jadi dengan lancar, jalan dengan lancar. Sebab daripada dulu sampai sekarang kita mempertingkatkan apa-apa yang kemudian ataupun mempertingkatkan kecakapan agak lebih laju lah daripada sebelumnya. Tengok tu kawan-kawan, betapa gigihnya Encik Nazri menjalankan tugasnya. Memangnya kesungguhan dan kegigihan beliau wajar dicontohi. Dengan ilmu dan pengalaman yang ada pada dirinya, Encik Nazri berjaya membentuk satu pengurusan yang lebih sistematik dan teratur. Kerajaan turut mengambil perhatian khusus dalam usaha meningkatkan pengeluaran hasil-hasil pertanian dan peternakan dengan memberi bantuan nasihat dan kewangan melalui badan-badan tertentu seperti Pertubuhan Peladang. Sebenarnya industri peternakan ni memang bertengah sudut lumayan sekiranya kita bekerja mengikut sistematik lah. Yang mana kita bekerja betul waktunya dan mempunyai sifat yang mana yang kita perlukan ialah apa ni, sikap kita yang betul-betul nak bekerja keras untuk mencapai satu kejayaan tu memang perlu. Industri peternakan dalam Malaysia ni memang mengalami era kebangkitan sekarang ni. Daripada segi pendapatan, insyaAllah lah sebagai saya itu adalah yang terbaik lah masa ni untuk syarikat kita. Lagipun ini merupakan penekanan terbaru daripada kerajaan untuk menaikkan. Ya, dasar pertanian sendiri, dasar pertanian negara sendiri.
menyebut yang bidang industri pertanian ni adalah industri yang perlu dibangunkan? Encik Nariz, lain daripada ciri-ciri yang kita perlu bangun awal untuk menjadi seorang peternak, ada ciri-ciri lain tak? Ciri-ciri sebagai seorang usahawan tu banyak. Kita perlu jujur, kita perlu komited sendiri dengan tugas-tugas kita, dan kita perlu, orang kata, perlu buat kerja dengan ada konsep lah, maksudnya sistematik. Selain daripada kita terpaksa jujur, berusaha keras, yang sistematik, yang penting kita lebih kepada ni lah, kita lebih menyayangi kerja kita tu. Bertolak ansur itu adalah semua faktor-faktor kejayaan untuk menjadikan satu peternak berjaya. Macam syarikat, syarikat kita ni bila sebutkan sistem peternakan lembu feedlot, kita individu yang melibatkan dalam industri feedlot. Dan bila satu sistem berkumpulan, dia lebih kebanyakan lebih kepada integrasi. Yang mana lembu-lembu tu dilepas dalam ladang, contohnya dalam kelapa sawit. Ya, mereka akan membiak dengan cara jumlah lembu yang banyak tapi menggunakan berkumpulan. Maksudnya bilangan peternak tu ramai, mungkin satu kumpulan tu sampai 12 orang. Cuma perbezaannya sistem kita yang amalkan oleh HS Lada ialah sistem lembu berkurung, yang mana pengurusannya lebih mudah dan menguntungkan. Mungkin kawan-kawan nak tahu apa maksud yang Encik Razif cakap tadi, feedlot. Feedlot adalah satu sistem lembu yang mana lembu tu diternak secara berkurung. Kita di mana kita, pengurusan kita bagi makanan, kita bagi makan dia lah. Maksudnya kita sendiri yang memberi dia makan, minum kita jaga, makan kita jaga. Lembu tu tidak akan peliharaan lah. Dia akan duduk dalam satu kawasan yang telah ditetapkan. Contoh satu kumpulan 10 ekor, 10 ekor ataupun 20 ekor, 20 ekor. Itu kita berpandu kepada saiz keluasan kandang lah. Itu dinamakan sistem feedlot. Sistem feedlot, sekiranya dia individu, kita perlu lebih kepada komersial lah. Bila lembu tu kita buat secara komersial, kita akan dapat pulangan yang banyak lah. Walaupun berkumpulan, mereka perlukan jumlah yang banyak juga. Sama juga. Cuma segi pengurusan, kita individu sendiri, cara berkumpulan, dia kena cara sistem lah. Sebab dia lepas, dia memerlukan kawasan yang luas. Penjagaan pun lebih sukar sikit lah daripada individu feedlot. Sistem feedlot dengan sistem lepas, sistem feedlot ni lebih mudah untuk kawal lembu tu. Terdapat juga kursus-kursus berkaitan pertanian dan peternakan moden diperkenalkan di Institusi Pengajian Tinggi Tempatan. Antaranya, Universiti Putra Malaysia yang banyak menawarkan kursus-kursus di peringkat diploma dan ijazah dalam pertanian dan peternakan moden. Kawan-kawan, memangnya kerjaya ini amat mencabar. Bukan saja berhadapan dengan kerana pelanggan, malahan tanggungjawab kepada persekitaran dan kehidupan haiwan juga perlu diambil berat. Okey, untuk makluman semualah, industri peternakan ni sebenarnya saingan dia amat kurang. Sebab apa, dalam purata dalam negara kita, import daging saja melebihi apa yang ada di ternak dalam Malaysia ni. Maksud 20% saja yang kita pelihara. Yang lain 80% kita terpaksa import. Jadi saingan daripada segi peternakan tu saya rasa tak nampak lah. Belum ada lah. Belum ada yang kata saingan terlalu kuat. Dari segi penyembelihan, dari segi daging, kita pun hanya bersaing dengan daging import. Yang diimport daripada India, daripada negara-negara lain. Tapi penduduk kita puratanya memerlukan daging segar. Mereka yang lebih educated, maksudnya yang lebih berpelajaran, mereka lebih memilih kepada daging segar. Jadi pada hemat saya lah, pada pandangan saya sendiri, tidak ada yang mengatakan kita perlu bersaing dengan mereka. Sedangkan bekalan kita sendiri tak mencukupi. Jadi di sini peluang untuk industri ini berkembang agak besar, luas dan boleh maju lebih baik lagi lah. Rahsia dia sebenarnya ada adalah 2-3 perkara rahsia yang boleh jadi satu iktibar lah. Satu, kita perlu ada komitmen lah. Daripada segi yang pertama tadi, saya lebih suka kepada komitmen keluarga masing-masing. Maksudnya keluarga saya yang merupakan adalah lembaga pengarah. Kemudian kita perlu ada komitmen dengan masa kita, dengan binatang peliharaan kita. Kemudian kita ada komitmen dengan staff-staff kita, yang mana kita bekerja dengan di bawah satu bumbung, yang mana kita perlu sama-sama untuk mencapai satu kejayaan tu, perlulah bekerja keras, perlulah bertumpu lumus,
yang susah sama-sama kita pikul. Maksudnya yang kita sama-sama selesaikan masalah-masalah tu, barulah boleh dapat menghasilkan satu kejayaan yang sempurna. Saranan saya kepada pelajar-pelajar ialah sekiranya mereka membuat sesuatu bidang, contohnya dalam industri pertanian yang melibatkan peternakan atau apa-apa pun peternakan yang lain, saya rasa ini adalah satu bidang yang perlu mereka ceburi, kerana bidang ni mempunyai satu dia mempunyai satu skop yang amat luas lagi. Maksud saya mereka tidak akan mengalami apa-apa saingan dan cabaran. Saingan dari segi hasilan ataupun saingan daripada apa-apa benda yang melibatkan penjualan. So far dia punya keadaan sekarang memang keadaan yang baik untuk industri peternakan ni lah. Dan saya sarankan kepada pelajar, sekiranya mereka berminat, eloklah mencuburi bidang ni. Oleh itu, jadilah seorang peternak yang berilmu dalam negara sedang menuju ke arah 2020. Nak jadi peternak moden, kita memerlukan komitmen yang tinggi agar segala yang kita usahakan mendatangkan kejayaan seperti yang telah dirancangkan dalam diri kita. Tips saya nak bagi kepada pelajar, apabila mereka telah habis perusahaan ataupun tamat bersekolah, sebenarnya mereka di sini mereka kena faham, sekiranya mereka berminat dalam apa-apa bidang pun, mereka terpaksa mencari ataupun mendahului belajar secara kecil-kecilan, yang mana mereka tidak perlu membuang masa dengan lepak di lain-lain tempat. Kalau dia berminat dalam industri pertanian ataupun peternakan, pergi belajar di mana-mana yang dia orang rasa perlu, ataupun minta ada tanah-tanah belakang rumah di kawasan kampung tu, cuba menternak sedikit lembu ke kambing ke, itulah untuk tidak membuang masa dia belajar. Kerana industri ni bila kita dah rasa minat kepada industri ni, dia akan membawa pulangan yang lumayan. Bagaimana kawan-kawan? Apa pendapat kawan-kawan tentang prospek bidang peternakan ini? Semoga kejayaan Encik Nazri dapat membuka mata dan minda kita bahawa dunia peternakan ini mempunyai masa depan yang cerah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan dan kejayaan. Apa yang penting ialah minat, bersemangat dan usaha tanpa mengenal erti putus asa, di samping ilmu pengetahuan.